konflik antara pejuang Hamas dengan militer Israel sampai saat ini masih berlanjut. Jual beli serangan laku di antara kedua kubu tersebut. Terbaru, sebuah video yang beredar di media sosial Telegram pada Rabu 24 Januari 2024 menayangkan pemandangan mengerikan yang terjadi di lokasi pertempuran itu. Dalam cuplikan video terlihat sedang berlangsung pertempuran jarak dekat yang sengit di wilayah Gaza. Aksi baku tembak antara pejuang Palestina dengan tentara Israel tak terhindarkan. Diketahui dari narasi unggahan, video yang direkam seorang tentara IDF tersebut mengungkapkan momen ketika pasukan Israel jatuh ke dalam penyergapan perlawanan beberapa hari yang lalu di Gaza. Peristiwa ini mengakibatkan korban jiwa dan membuat kubu Israel alami kerugian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.